Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bisa mau pasang turbo ya. Jadi penyebabnya ini turbo ini kan ini yang lanjutan dari yang kemarin ya. Soalnya baru ada barangnya. Susah nyarinya. Ini juga agrinya berdiri satu set ya. Jadi kendalanya ya. Jadi awalnya itu asap putih. Terus di samping ini udah lama sih katanya olinya sering nambah. Tekor ya. Terus asapnya putih semalam ya. Kejadiannya waktu itu sih asapnya belum putih, cuma semalam katanya putih ya. Tenaganya tuh loyo bener-bener ngempos. Nah, itu atau kalau seperti ini itu banyak penyebabnya. Bisa ring seher patah atau mungkin aus, bisa seher, bisa buring ya. Bisa juga mentah jalan mentah duduk. Ya, itu juga bisa. Ya. Soalnya asap putih, oli juga boros. Nah, tapi sebelum saya buka-buka mesin, saya cek dulu. Pertama lihat ya di selang ini selang ini orangnya nih. Ini saya cuci nih, bisa bersih-bersih nih. Nah, ini dalamnya penuh oli nih. Penuh oli banget ya. Ini juga masih ada ya. Ini mandi saya bersih nih. Tuh. Ini oli segar ya. Ini apa? Turbonya bocor. Nah, ini tetap ini intercooler tetap saya kuras ya. Kalau turbo bocor juga kayak gitu, tenaga nggak ada. Terus oli juga boros karena olinya keluar masuk intercooler, masuk ke intake manifold, lari ke ruang mesin, ke knalpot, asapnya putih. Setelah saya buka, itu biasanya kan pusingnya ya, pusingnya udah aus kocak. Tapi setelah saya buka ya, katriknya ini, patah nih. Ini katrik turbonya patah. Terus ya, akhirnya saya nggak jadi cek pusingnya, percuma ya, soalnya nih katriknya turbinnya patah nih, as turbinnya. Jadinya dibeli ini. Nah, sebenarnya kalau beli ini ada nih satu ini katriknya ya, kalau nggak salah sekitaran ya mungkin di bawah 2 juta ya, antara 500 sampai mungkin 17-an ya, kalau nggak salah kira-kira. Tapi tadi nyari nggak ada, jadi harus beli satu set. Sama nih keongannya nih, harusnya ini aja ya, harusnya cuman nggak ada, muter-muter nggak ada, jadi harus beli satu set sama keongannya nih. Harganya berapa? Lumayan 3.500. ini belum ori ya, ini yang biasa. Buka bos nih, buka unboxing ini. Tadi mau beli katriknya aja biar nggak terlalu banyak biaya, cuman sama sekali nggak lagi kosong. Jadi tadi saya mau sempet bilang ya beli dalamnya aja, nggak boleh ya, jadi harus beli satu set. Nyari toko tempat lain nggak ada, ya udah akhirnya. Nah, ini satu ini ya, satu set harganya 3.500. ini bukan yang ori ya, ini yang biasa kawin. Harusnya tadi mau beli ini biar nggak terlalu mahal ya, kartunya aja. Cuman berhubung pihak tokonya nggak ada barangnya, adanya satu set turbo ini ya. Akhirnya mau beli dalamnya nggak boleh, suruh beli satu set, ya udah akhirnya dibeliin. Cuman ini yang KW, kalau yang ori nggak boleh, harganya 3.500 ya. Nanti kita pasang di sini ya. Ini kita ganti yang baru aja ya, soalnya udah dibeliin ya. Ya kita buka dulu ya ini ya, buat 4 biji nih. Ini dibasahin dulu pakai minyak, soalnya ini biasanya keras. Biasanya keras bro. Ini kalau ngirit beli ini aja nih, katriknya aja. Cuman kosong, nggak ada. Adanya satu set. Mau beli dalamnya boleh, nggak boleh. Harus beli satu set ini. Udah akhirnya dibeliin ya. Tapi ini KW ya, bukan orinya. Harganya 3.500. Jadi ya untuk penyebab mesin gak ada tenaga, terus asap putih, itu banyak penyebabnya. Yang penting kita jangan sampai salah prediksi. Nanti kalau kita salah prediksi, kita main bongkar mesin, wah nanti udah cacak-cacak, ganti semuanya, nggak jadi. Kasihan yang punya mobil.
Jadi kita harus berteliti. Ini karena apa? Turbonya bocor. Nah, turbonya bocor. Setelah saya buka nih. Ini tadi juga macet nih di dalam nih, ketinggalan nih. Ini as turbinnya nih patah nih. Ya, jelas ya, ini kan dorong angin nih. Katanya gigi satu aja nanjak hampir nggak kuat nih. Ternyata turbonya nih masalah nih. Ya, ini mulai lepas, tinggal yang belakang tuh ya, yang motor 17. Ya, segera masuk aja untuk teman-teman supir. Misalkan yang mobil yang udah ada turbonya, terus sebaliknya kalau pas lagi pas jalannya udah berhenti mau pulang ya, itu jangan, biasanya kan datang berhenti geber-geber langsung matiin gasnya ya, itu masukin kuncinya maksudnya ya, itu jangan. Kalau ada turbonya sebaiknya udah sampai tujuan berhenti, udah diamin sekitar berapa menit baru matiin. Jangan digeber-geber, justru kalau digeber-geber malah naik apa, oli yang udah turun naik lagi. Udah digeber-geber langsung matiin, jadi oli udah naik langsung matiin. Lama-lama ini nggak langsung ya, bertahun-tahun ini kan banyak kerak turbonya. Yang sering kan digeber-geber baru matiin, nah, itu kurang pas ya. Soalnya oli yang udah di bawah malah naik lagi. Lama-lama kan bergerak nih. Ini parah ya, sampai patah kayak gini nih. Ya, itu tinggal keluarin ya. Nanti kita pasang yang baru. Barang mahal ya, tapi KW ini. Nah, ini buat ini ya, manipulnya pasang. Ya, bagus, udah kita pasangin semuanya. Ya, tinggal pasang baut nempelnya nih ya. Ini ada O-ringnya nih, sama yang di bawah juga kita pasangin selangnya, terus pasang selang O-ringnya. Tapi ini nanti di ini ya, ini kan masih banyak oli nih. Nanti dilepas intercooler, ini dikuras. Tapi ini udah malam ya, jadi udah malam, lagian nggak buat jalan ya, besok aja nanti terusin ya. Dibuka selang sama intercoolernya nih, ini udah penuh oli pasti ya. Ini ya cara pasang turbonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bro, istirahat dulu.